Siapa sobat otan ini? Ikan air tawar dengan nama depan huruf G. Ayo tebak, namanya ikan apa? Hah? Gurame? Bukan! Wah, harus otan kenalin ya sama sobat otan satu ini. Oke, langsung aja deh otan kasih tahu jawabannya nih. Sobat otan ikan hias air tawar yang berawalan huruf G yaitu gapi, teman. Ikan gapi ini bentuknya kecil dan berwarna-warni loh. Ini dia, si kecil-kecil yang sungguh menggemaskan ya. Karena memiliki beragam jenis dan pastinya warna yang indah tuh. Ikan gapi awalnya adalah ikan rawa atau sungai kecil, teman. Namun karena keindahan ekor dan siripnya, akhirnya banyak yang berminat memeliharanya jadi ikan hias. Selain itu, sobat otan ini mudah menyesuaikan diri dan mudah perawatannya. Gak perlu pakai aerator juga dia bisa hidup. Makannya juga sedikit, jadi akuariumnya selalu terlihat bersih. Gak perlu sering-sering kuras. Sobat otan ini awalnya ditemukan di Trinidad pada 1866. Sehingga penamaan ikannya pun sama dengan penemunya sebagai bentuk penghargaan. Uniknya si gapi ini dibawa masuk ke Indonesia sejak tahun 1920. Tapi bukan untuk dijadikan ikan hias, melainkan untuk memakan jentik nyamuk malaria yang saat itu mewabah di Indonesia. Nah, kalau sekarang si gapi sangat cocok untuk dipelihara untuk membasmi jentik nyamuk Aedes aegypti, penyebab DBD alias penyakit demam berdarah. Siapa yang di rumah banyak nyamuk ngacung? Tuh kan, jentiknya ada di mana-mana. Otan kasih tips penting nih untuk menghilangkan jentik nyamuk. Nah, ayo Kak Ayu, kasih tahu teman-teman caranya. Caranya cukup dengan memelihara gapi di dalamnya. Langsung deh dilahap habis sama sobat otan ini. Tuh kan, selain mengurangi nyamuk nakal berkurang, lingkungan jadi lebih sehat dan menambah keindahan pastinya. Jangan lupa mempraktikannya di rumah ya. Memelihara gapi ternyata bukan hanya sekedar hobi semata loh, teman. Banyak juga yang percaya bahwa memelihara sobat otan satu ini memiliki beragam manfaat tuh. Nah, salah satunya yang dirasakan oleh Ibu Mentari nih. Ibu, kenapa sih suka pelihara gapi? Oh gini, Tan. Soalnya pelihara ikan gapi selain bikin kita rileks, santai, juga hiburan anak-anak ya, Ken? Iya. Kenji happy nggak? Iya. Happy? Maunya warna apa? Warna oranye. Warna oranye. Iya, jadi ya selain itu juga bikin kita lebih... warna hitam. Oh iya tuh kan, jadi hiburan buat anak-anak juga, bikin kita penghilang stres juga, jadinya bikin hati lebih tenang. Tuh kan, banyak manfaatnya, teman. Ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa semakin banyak ikan di dalam akuarium akan semakin baik meningkatkan suasana hati. Jadi, sobat-sobat otan ini bisa bikin happy terus ya. Malahan sebagian masyarakat juga percaya jika memelihara gapi ini membawa keberkahan loh. Weh, emang keren kamu sob. Beragam jenis gapi sudah mulai dibudidayakan di tanah air. Salah satunya yang ada di Swasti Farm, Yogyakarta ini. Beberapa di antaranya ada jenis albino full red, blonde yellow cobra, albino galaxy red tail, half black white crown tail, blue mosaic, dan albino galaxy blue tail. Tuh lihat, kece-kece kan tampilan sobat otan? Teman, ikan gapi ini mendapat julukan million fish. Alasannya ya karena dia memiliki kecepatan berkembang biak yang cukup baik. Nah, biasanya setiap pemijahan ikan gapi ini dibutuhkan satu ekor jantan dan dua betina. Ayo kak, segera masukkan dalam satu tempat jantan dan betinanya ya. Lalu biarkan dulu dalam beberapa saat. Hanya butuh waktu sekitar 21 hingga 25 hari, biasanya gapi betina sudah mulai membesar dan akan segera beranak. Nah, pada saat inilah waktunya memisahkan gapi betina yang akan beranak ini dari pasangannya. Indukan gapi yang sedang mengandung ini pastinya akan terlihat dari perubahan fisiknya, yaitu perutnya agak membesar dan buncit. Halo, bumil cantik. Sehat-sehat ya.
Biasanya, indukan gapi yang akan beranak ini akan cenderung lebih aktif bergerak daripada biasanya. Aktif banget ya, Bun! Kok lagi hamil malah lebih aktif sih? Bukannya jangan banyak bergerak ya kalau bumil? Ya karena berbeda dengan manusia, saat hamil ikan gapi malah lebih agresif. Karena ingin mencari tempat yang lebih aman untuk melahirkan anak-anaknya. Ya ampun, Otan sampai kelupaan mau kasih lihat ketika ibu gapi melahirkan sobat-sobat Otan. Tuh lihat, sungguh mengemaskan ya teman. Ternyata ikan gapi tidak bertelur ya, akan tetapi melahirkan tuh. Istilahnya dikenal dengan sebutan ovovivipar. Siklus melahirkan sobat otan ini biasanya setiap 21 hari sekali. Sekali melahirkan bisa puluhan ekor anakan gapi tuh. Anakan-anakan gapi ini keluar dari perut indukannya dan langsung bisa berenang loh. Wow, hebat juga kamu sob. Oh ya teman, setelah melahirkan, indukan pun harus segera dipisah ya. Karena indukan gapi bersifat kanibal juga. Mereka kanibal karena kurang pakan. Berbeda jika di alam liar dengan pakan yang melimpah dengan banyak pilihan. Jangan lupa dicatat waktu kelahiran dan jenis gapinya ya. Agar jenisnya dan proses perkembangbiakannya tercatat dengan baik. Nah, setelah anakan gapi dipisahkan dari indukannya dan diberi label, saatnya meletakkan anakan gapi ini ke rak penyimpanan anakan. Kalau sudah berusia 2 minggu, anakan gapi ini akan dipindah ke akuarium pembesaran yang sedikit lebih luas. Oke kak, ayo segera pindahkan sobat-sobat otan biar cepat besar. Biasanya kalau sudah berusia sekitar 3 bulan, gapi pun sudah siap dipasarkan tuh teman. Teman, ada yang mirip dengan gapi namun ternyata berbeda loh. Masyarakat biasa menyebutnya ikan cere. Perbedaannya, ikan cere ini berukuran lebih kecil dan tidak memiliki ekor yang lebar seperti gapi. Gak cuma itu, tampilan cere betina pun transparan dan tidak berwarna. Walaupun sebagian masyarakat ada yang mengira cere dan gapi sama, pada kenyataannya mereka berbeda ya teman. Namun fungsinya bisa sama-sama digunakan sebagai mosquito fish tuh, alias ikan pemakan larva nyamuk yang ada di air. Menjaga buah-buahan milik paman. Kenapa harus dijaga? Karena di sepanjang jalan ini ada gerombolan lapar yang pastinya suka buah-buahan. Mereka adalah si makaka tonkeana. Iya, mereka monyet hitam endemik Sulawesi. Otan kasih tebakan ya. Kira-kira si makaka tonkeana ini termasuk monyet apa kera? Jawab monyet, Otan kasih 100. Mereka bukan jenis kera seperti orang utan, simpanse, dan owa ya teman. Gampangnya, membedakan monyet dengan kera adalah dari ekornya. Kalau punya ekor, artinya monyet. Sebenarnya ada beberapa jenis monyet hitam yang ada di Pulau Sulawesi. Ada makaka maura di Sulawesi Selatan dan makaka nigra di Sulawesi Utara. Semua monyet ini adalah jenis monyet hitam dengan ekor pendek. Jadi buah-buahan ini harus dijaga baik-baik supaya tidak mereka curi. Ih, kok undut-undutan nih mobilnya? Ya, sekarang malah berhenti. Ada apa, Pak Sopir? Waduh, mobilnya mogok. Nah, kan pada datang.
Aduh, gawat. Bisa habis dijarah sama mereka nih buahannya. Mana mereka ramean lagi. Utan gak sanggup lihat kejadian selanjutnya. Loh, loh, loh. Kok kayak ada yang aneh? Kalian kenapa, Sob? Lagi diet ya? Atau lagi gak lapar? Kok buah-buahan segitu banyaknya kalian diemin aja? Masa iya kalian gak doyan, Sob? Nah kan, itu kalian mau buah, Sob. Kenapa yang di mobil ini gak kalian ambil? Padahal buahnya sama, bahkan lebih banyak. Sepertinya ada yang aneh, teman. Harus Oton selidiki dulu nih. Sepertinya Otan tahu nih teman. Menurut pengamatan Otan, kawanan monyet hitam ini ternyata tidak akan mengambil makanan sembarangan. Jadi mau sebanyak apapun makanannya, tapi kalau belum dikasih ke mereka, ya mereka bakal menunggu saja tuh. Semua ini bisa terjadi karena faktor kebiasaan teman. Sobat hitam ini terbiasa menunggu untuk mendapatkan makanan, bukan mengambil secara paksa. Dan ada faktor trauma, karena sering mendapat perlakuan buruk manusia jika mengambil barang di dalam mobil. Sehingga mereka tidak berani lagi mengambil secara langsung. Wah, kalau gitu Otan mau minta maaf deh, udah buruk sangka sama kalian. Tapi kalau buahnya kita gantung di atas tiang seperti ini, apa reaksinya ya? Mari hicop, mari kita coba. 1, 2, 3. Wah, ternyata mereka berani ambil pisangnya teman. Mungkin mereka mengira kalau pisang ini memang tidak ada yang punya dan aman dari ancaman. Sehingga mereka gak ragu-ragu untuk mengambilnya. Berbeda dengan yang ada di mobil bak tadi. Mungkin mereka masih merasa tidak aman. Ya, meskipun banyak yang bilang kalau monyet adalah satwa yang usil dan suka mengganggu. Tapi ternyata tidak semua monyet seperti itu ya teman. Ada juga nih monyet yang baik seperti monyet hitam ini. Otan benar-benar bangga sama kamu, Sob. Teman, lihat. Itu ada anaknya. Lucu banget kamu sih, Sob. Monyet hitam hidup berkoloni. Biasanya mereka akan melakukan aktivitas bersama-sama untuk mempererat hubungan di dalam koloninya. Sobat Otan ini sangat sayang dengan anak-anak mereka. Mereka juga biasa mengasuh anak yang ada dalam kelompok mereka secara bersama-sama. Lihat saja nih teman, satu anak monyet sampai dikerubutin 4 monyet dewasa. Keempat monyet dewasa ini masih satu garis keturunan. Oh, mungkin itu bibi, paman, dan sepupunya kali ya? Ya ampun bang, lagi asik nongkrong nih. Sambil ngopi apa ngopi? Perhatikan ya teman, bagian kaki dan tangan makaka Tom Kena berwarna putih dengan kulit berwarna hitam. Rambut yang tumbuh di sisi muka berwarna hitam kecoklatan, sedangkan rambut di bawah leher berwarna abu-abu terang hingga keputihan. Nah, bagian yang paling keren menurut Otan sih ya, rambut di bagian kepalanya yang seperti jambul ini nih. Jauh banget sih kamu, Sob. Tinggi mereka sekitar 50 hingga 60 cm dengan berat 10 hingga 14 kg. Sayangnya Sobat Otan ini sekarang jumlahnya makin sedikit. Tempat mereka hidup sudah berkurang karena dijadikan jalanan. Nggak cuma itu, Sobat Otan juga kerap dianggap hama bagi pertanian dan perkebunan warga yang membuat mereka sering diburu. Makanya sekarang mereka menyebar hingga ke jalan-jalan seperti ini deh. Otan jadi sedih. Hei, apa yang kakak lakukan? Itu kan cemilan yang gak alami. Nanti kalau mereka sakit bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Memberi makanan yang tidak seharusnya untuk hewan liar dapat membuat perilaku mereka berubah loh. Belum lagi kalau ternyata ada kandungan zat yang berbahaya bagi tubuh mereka. Bisa-bisa mereka jadi sakit atau mati. Biarkan mereka mencari makanannya sendiri.
Lagian, sobat Totan ini punya kemampuan bertahan yang baik. Pasti dia bisa menemukan cara untuk menghilangkan rasa laparnya. Awalnya mungkin karena kasihan, sehingga banyak yang datang dan akhirnya memberi mereka makan. Bagus sih, tapi dampak negatifnya, monyet-monyet ini jadi terbiasa menunggu makanan dari manusia. Mereka jadi malas dan kehilangan kemampuan bertahan hidup untuk mencari makan. Saat ini, sudah diberlakukan peraturan yang melarang siapapun untuk memberi makan monyet hitam di jalan. Tapi karena sudah terbiasa, mereka terus datang ke jalan untuk menunggu manusia memberi makanan pada mereka. Jika tidak ada yang memberi makan, akhirnya mereka akan mencari cara untuk mendapatkan makanannya. Salah satunya ya dengan mencuri dagangan milik para pedagang yang ada di sekitar sini. Kalau biasanya terkadang separuh orang ada yang pernah juga diambil hampir satu gantung. Baru saya tinggalkan jualan saya. Mau mencuri kesempatan dan untuk ambil snack-snack dan... Nah kan, yang diambil malah snack dalam kemasan. Itu tandanya terjadi perubahan perilaku hewan yang ditimbulkan dari kebiasaannya. Kalau umumnya monyet menyukai buah-buahan, di sini monyetnya terbiasa diberikan snack tuh. Alhasil, mereka jadi menganggap snack adalah salah satu makanannya. Jadi gak heran kalau mereka sampai berani mengambil snack milik para pedagang ya. Eits, tapi kalian jangan khawatir. Para pedagang di sini punya cara sendiri tuh untuk mengusir monyet-monyet ini. Jika memang ada monyet yang mengganggu, biasanya para pedagang akan mengusir mereka dengan cara memukul besi dengan batu. Suara pukulan ini ternyata bikin sobat Totan takut, sehingga mereka segera kabur menjauh. Meski begitu, para pedagang tidak pernah berbuat kasar, apalagi melukai mereka loh. Mereka menganggap monyet-monyet ini adalah hewan yang harus dilindungi. Hei, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kakimu buntung seperti itu? Ini pasti karena kamu sering meminta makanan di jalan ya, Sob. Sehingga kaki kamu terluka karena terlindas kendaraan yang melintas di sana. Kan sudah Otan bilang, jangan sering meminta makanan di jalan seperti ini. Ini berbahaya. Buat teman di rumah, Otan ingetin lagi nih. Kalau memberi makan pada satwa liar, justru bisa berdampak buruk bagi mereka. Pertama, mereka akan kehilangan sifat alaminya mencari makan. Kedua, ini justru bisa membahayakan keselamatan mereka dan buat para pengendara yang melintas juga. Meskipun cacat, si Buntung masih tetap berjuang untuk hidup loh teman. Mungkin salah satu yang membuat si Buntung bisa bertahan hidup karena dia hidup di kawanan yang memiliki kekeluargaan yang erat. Mereka biasa hidup saling membantu satu sama lain. Ya teman, ternyata selain makaka tonkeana yang ada di Sulawesi Tengah, ada juga loh monyet hitam yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu makaka maura. Paman editor, langsung geser skui. Sebentar. Sepertinya ini panggilan khusus, tapi untuk siapa ya? Sepertinya sudah ada tanda-tanda pergerakan tuh. Ayo Sob, tunjukkan pesonamu. Sobat Otan, penghuni hutan Sulawesi Selatan, ada di wilayah Taman Nasional Banti Murung Bulu Saurung. Mereka cuma ada di tempat ini. Sobat Otan ini termasuk jenis monyet ekor pendek. Sekilas sih terlihat tanpa ekor, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, di bagian belakang terdapat ekor yang sangat pendek.
panjangnya hanya hitungan sentimeter saja. Sama seperti jenis monyet pada umumnya, mamalia eksotis ini hidup berkelompok dengan satu raja atau pemimpin di dalamnya. Secara umum, sobat otan yang ada di sini bulunya berwarna hitam, walau sebenarnya ada juga yang berbulu putih. Tidak sembarang orang bisa berinteraksi sedekat ini dengan mereka. Harus dengan seizin petugas dari Taman Nasional. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena status sobat-sobat otan ini dilindungi oleh negara. Keberlangsungan hidupnya terancam punah. Salah satu pemicunya tentu karena perburuan liar. Kondisi ini diperparah dengan secara alami, maka kakak betina hanya bisa menghasilkan 2 keturunan. Setelah itu, tidak bisa punya anak lagi. Dari cerita rakyat yang beredar, maka kakak yang saat ini ada adalah turunan dari Raja Monyet yang dulu menguasai wilayah setempat. Makanya, masyarakat beranggapan jika mereka menyakiti makaka, maka sama saja dengan menyakiti keluarganya sendiri. Kota metropolitan yang menjadi rumah bagi 10 juta jiwa. Semua suku, ras, hingga agama ada di kota ini. Sangat heterogen kan? Tapi kira-kira orang Jakarta sendiri pada tahu nggak ya kalau ada sobat otan yang jadi maskot di kota ini? Kita tanya-tanya kuy sama orang Jakarta asli. Apa maskot kota Jakarta? Dari Jakarta, Mas. Dari lahir. Oh, dari maskot kota Jakarta apa, Mas? Maskot kota Jakarta itu ondel-ondel. Patung Pancoran bukan? Ondel-ondel. Iya, ondel-ondel kayaknya kan kita nggak tahu sih. Wah, ternyata masih banyak yang belum tahu ya. Padahal kan sobat otan ini keren banget loh. Yang sabar ya sob. Ya udah, biar jelas. Otan tanya dulu deh sama ahlinya ahli. Memang kebanyakan orang tahu maskot Jakarta ya, atau berpikir maskot Jakarta itu Monas ya. Tapi sebenarnya maskot dari kota Jakarta itu adalah Elang Bondol ya. Unggas Elang Bondol itu memang hanya ditemukan di wilayah lepas pantai Jakarta ya. Jadi itu menjadi hewan yang dianggap mewakili dari kota Jakarta. Jadi menjadi maskot dari kota Jakarta. Ini dia maskot Jakarta. Ini dia nih, si Elang Bondol. Mana tepuk tangannya? Widih, widih. Gagahnya minta ampun. Matanya tua jam sampai menusuk relung kehidupan. Sobat otan ini disebut Bondol karena sekilas ia terlihat seperti botak, teman. Padahal sebenarnya enggak ya. Bulunya banyak kan? Burung yang kalian sedang lihat ini masih remaja. Makanya bulu di kepala, leher, hingga dadanya masih berwarna coklat muda dengan sedikit corak putih. Tapi saat dewasa atau sekitar usia 3 tahun, semuanya berubah. Area kepala hingga dada sobat otan ini jadi berwarna putih bersih. Karismatik banget kan? Pantes kamu jadi satwa nomor 1 di Jakarta. Nah, karena alasan inilah Elang Bondol menjadi maskot kota Jakarta sejak tahun 1989. Alasannya karena Elang Bondol ini melambangkan persatuan, kebersamaan, serta ketangguhan dan keberanian. Keren! Oh iya, bukan hanya cantik di fisik, manuver sobat otan ini juga nggak bisa dianggap receh.
elang bondol sangat piawai dalam menyambar mangsanya di udara. Dia sangat berani dan gercep. Kecepatan terbangnya aja bisa mencapai 80 km per jam. Woosh! Elang bondol juga sering tuh melayang-layang di udara atau soaring saat mencari mangsanya. Hebatnya, elang bondol bisa melayang-layang dalam waktu lama hanya dalam beberapa kepak saja. Aktivitas ini sebenarnya merupakan strategi, teman, agar sobat Totan ini bisa menghemat energi. Canggih! Elang bondol termasuk hewan yang suka hidup dalam kelompok kecil. Saat mencari makan pun, sobat Totan ini suka bersama-sama. Sekarang Otan mau coba menelusuri habitat elang bondol yang ada di Jakarta nih. Tepatnya di kawasan mangrove pesisir Jakarta Utara. Tapi kira-kira Otan bakal bisa ketemu kamu gak ya Sob? Soalnya kan si elang bondol ini sudah sangat langka kita temukan di alam. Tan, di sekeliling kakak ini ada jejeran pohon hutan mangrove yang menjadi habitat maskot Jakarta si elang bondol. Tapi mana ya kak elang bondolnya? Coba Otan bantu teropong dulu deh. Mana ya? Belum terjadi penampakan nih. Coba Kak Husnun, telusuri lagi deh. Habitat Sobat Totan ini adalah hutan mangrove, pesisir pantai, hingga muara sungai, teman. Karena di lokasi itulah makanan Sobat Karnivora ini tersedia. Seperti ikan, udang, kepiting, dan lainnya. Nah, biasanya mereka banyak ditemukan di pesisir Jakarta Utara, tak jauh dari pusat kota. Ih, kamu kemana sih, Sob? Coba Kak Husnun, telusuri dulu pesisir mangrove-nya. Siapa tahu nemu keberadaan mereka. Tan, setelah kita berkeliling di perairan bakau ini, ternyata kita masih belum bisa menemukan elang bondol. Padahal hutan bakau sebenarnya habitat yang sangat penting bagi elang bondol. Terus, kira-kira di mana ya elang bondol saat ini? Ternyata saat ini cukup sulit ya untuk bertemu elang bondol. Maklum saja. Pembangunan di Jakarta kan terus meningkat, sehingga habitat mereka semakin sedikit. Eits, tapi tenang. Pemda Jakarta gak akan tinggal diam agar si raptor ini tidak punah. Salah satunya dengan penanaman mangrove di pesisir Jakarta. Harapannya ke depan, habitat elang bondol juga akan pulih, serta sumber pakannya pun melimpah. Gak hanya itu, keberadaan mangrove juga punya peran yang sangat besar. Hutan mangrove menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Dari burung kuntul, pecuk ular, kepiting bakau. Wah, pokoknya banyak banget. Belum lagi fungsi untuk pencegahan abrasi. Luar biasa. Gak cuma itu aja. Ternyata peran pemerintah daerah Jakarta untuk menjaga maskot kebanggaan ini gak main-main. Seperti membuat pusat rehabilitasi khusus untuk elang bondol. Lokasinya ada di Pulau Kotok, Kepulauan Seribu. Elang bondol yang berada di sini rata-rata merupakan hasil dari sitaan dan korban perdagangan satwa ilegal, teman. Di sini mereka akan mendapatkan perawatan ekstra serta pelatihan untuk mengembalikan instingnya. Dan bila berpotensi, maka elang bondol akan dilepas liarkan lagi di sekitar Pulau Kotok. Salut deh Otan sama pemerintah Jakarta yang masih peduli sama keberadaan elang bondol. Semoga tetap lestari ya Sob. Dan terus menjadi maskot kebanggaan warga Jakarta.